Kali ini kita kedatangan customer lumayan cukup jauh, yaitu di daerah Cilacap. Nah, datang ke workshop Bian Body Kit untuk melakukan perubahan mobil Toyota Velfire basic tahun 2010. Basic tahun 2010 ini adalah tipe ZG ataupun bisa dikatakan dengan versi yang premium sound atau Audiless. Perbedaannya hanyalah di bagian samping dia sudah memiliki side molding bawaan pabrik original. Mobil ini yang dimana kita melakukan perubahannya itu menggunakan versi upgrade-an menjadi model tahun 2023 ZG Modelista. Nah, mungkin akan menjadikan suatu terkecoh melihat mobil seperti ini, karena untuk kelas mobil Velfire itu adalah dia di bagian headlamp-nya itu dari generasi yang pertama seperti mobil ini sampai dengan versi yang terbaru itu dia pasti memiliki ciri khas, yaitu di bagian headlamp dia terpisah seperti ini, karena ini untuk lampu jauhnya dan ini lampu dekatnya atau biasa disebut juga untuk lampu low beam. Perubahan lumayan cukup drastis, yang dimana model ZG ini menjadi salah satu populer di akhir-akhir ini di bengkel kita untuk melakukan upgrade-an. Jadi teman-teman nggak perlu melakukan perubahan mobilnya, bawa ke bengkel Bian Body Kit, datang model tahun 2010, keluar akan menjadi versi yang terbaru ini. Dan semua pemasangan juga plug and play, yang pasti untuk melakukan pengerjaan itu kita selalu mengutamakan dari kerapihan, guys. Apa aja sih parts yang diganti? Nah, jadi ini semua pemasangannya juga plug and play dan cukup lumayan mudah. Tetapi walaupun mudah, kita nggak perlu, jangan sampai kita meremehkan suatu pekerjaan, ah gampang ini beres, tetapi enggak. Jadi kita sudah memiliki SOP standar khususnya di bengkel kita dari QC-nya workshop Bian Body Kit tersendiri. Nah, pengerjaannya itu cukup kita melakukan perubahan bumper. Bumper depan kita lepas yang lama. Setelah kita melakukan pelepasan bumper yang lama, barulah kita melakukan perakitan dari mulai bumper hingga di bagian grillnya. Dan di bagian depannya ini kita memiliki tambahan body kit lips dari Modelista. Dan untuk berwarna putih memiliki beberapa warna. Nah, inilah salah satu ciri khas yang berwarna putih seperti ini. Yang dimana di bagian sininya kita cat berwarna hitam. Body kit juga kita cat berwarna hitam. Lalu ya ada bagian DRL-nya juga. Dan untuk DRL ini kondisi pada saat mesin hidup dan pada saat sen dia juga ada running-nya seperti ini, guys. Dan dia memiliki ciri khas tersendiri yang dimana versi yang ZG ini akhir-akhir ini kalau misalkan teman-teman yang melihat di jalanan itu pasti kebanyakan bumpernya sudah seperti ini, karena versi Astra sendiri sudah mengeluarkan dengan tipe ZG. Kalau di Indonesia pasti dimasukinnya tipe G-nya, karena mungkin dia memiliki salah satu perubahan menjadikan supaya daya tarik pembeli Velfire itu ada. Karena yang pasti untuk versi mobil Alphard dan Velfire ini berminatnya berbeda. Kalau untuk Velfire pasti agak sedikit, kalau untuk Alphard itu pasti lebih banyak. Karena untuk bagian interior dia nggak ada perubahannya, dia hanyalah melakukan perubahannya itu di bagian eksteriornya. Jadi kalau kalian yang memiliki Alphard mau di memiliki Velfire mau dijadikan upgrade Alphard itu juga bisa, ataupun juga sebaliknya, guys. Tapi sangat jarang sekali orang yang memiliki Alphard ingin di upgrade ke Velfire, itu sampai saat ini di workshop kami belum ada permintaannya. Tetapi kalau misalkan kalian yang ingin di bengkel Bian Body Kit memiliki spare part tersebut. Oke, kita langsung melihat di bagian belakang. Kalau untuk di bagian belakang ini perubahannya di bagian bumper seperti biasa kita melakukan perubahannya. Bumper Modelista ada double muffler dan ini ada lampu reflektor, dia menyala nih lampunya pada saat hidupkan senja, dia nyalanya seperti itu. Dan untuk di bagian muffler ini hanyalah bagian aksesoris dan ada akses kruman juga seperti yang di depan. Dan untuk di tengahnya ini adalah berwarna lampu pada saat pengereman tuh. Jadi depan udah tampilan sporty dan juga di bagian belakang lebih sporty. Oke, guys, nanti bisa dilihat juga dari cuplikan kita menunjukkan kepada kalian itu dari segi progres ya, after dan before ataupun before dari after, supaya kalau kalian yang memiliki Velfire generasi yang pertama dari tahun 2008 sampai tahun 2014 yang generasi seperti ini dengan lampu top lamp seperti ini itu bisa di upgrade seperti ini, nanti langsung hubungin aja nanti tim kami, karena kami masih banyak juga untuk melakukan progres pengerjaannya. Di depan sana ada mobil apa nih, di sana ada mobil LC, di depannya lagi masih ada Alphard, dan di sini ada mobil Lexus. Ini datang dari mana? Solo. Jadi memang customer kita ini
banyak customer dari luar kota. Kenapa sih mempercayai bengkel kami? Karena yang pasti kita selalu memberikan yang terbaik, yang tadi yang saya bilang, dan kita memberikan suatu pekerjaan itu dengan segenap hati, guys. Karena kalau kita memancarkan dari hati akan menimbulkan kebaikan. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa mampir ya di TikTok Dian Budikit ataupun di Instagram kami. Nanti bisa juga kita lebih banyak juga untuk melakukan progres-progres pengerjaan sehari-hari itu apa sih. Nah, nanti bisa kepo juga di Instagram Dian Budikit, guys. Mantap.